Selamat pagi. Selamat pagi. Para ponakan dan prajurit TNI yang saya cintai dan yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Atas nama pribadi, atas nama masyarakat, atas nama bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI, dan selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semuanya. Rakyat Indonesia selalu bangga kepada saudara-saudara semuanya, pada TNI yang selalu berada di baris terdepan dalam menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak kenal menyerah dalam menjaga kepentingan nasional, yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran TNI yang selalu sigap membantu rakyat di wilayah yang terkena bencana, termasuk kebakaran hutan, yang aktif menjaga kelancaran dan keamanan pemilu serentak tahun 2019, yang selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia, yang memastikan negara hadir di daerah-daerah terpencil, di perbatasan, dan di pulau-pulau terdepan Indonesia, dan yang selalu menunggal dengan rakyat. Kontribusi Bapak-Bapak beserta semua jajaran prajurit TNI sungguh sangat berarti bagi perjalanan negeri ini menjadi bayangkari bangsa dan negara dalam menegakkan NKRI dan mengawal kemajuan Indonesia tercinta. Dirgahayu TNI, teruslah menjadi tentara profesional dan teruslah menjadi kebanggaan rakyat. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.